pulang tapi semakin lembab. Halo lagi. Sorry, ada gangguan teknis. Ini sepertinya sinyalnya agak-agak gimana gitu. Mungkin udah mau istirahat weekend gitu ya. Oke, selamat datang teman-teman yang baru bergabung di live-nya, di IG live-nya Z Indonesia Online Furniture Store terpercaya di Jepara dan di Indonesia tentu saja. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Zit Indonesia itu apa, jadi kita ini adalah furniture store online dan offline yang basisnya di Jepara. Ya, kita ada showroom fisiknya yang beralamat di RT2 Jepara. Halo Mbak. Oke, selamat datang. Assalamualaikum. Halo, ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung. Selamat datang semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Di siang hari ini, tanggal 24 Juli 2021, hari Sabtu. Cerah sekali di sini, terik sekali di sini. Gimana teman-teman di sana gimana? Ada dari mana aja nih? Panas ya. Tangerang ya, Mbak ya. Tangerang panas ya. Ya, Mbak, di sini kadang Tangerang panas, kadang hujan. Oh, gitu. Hujannya ini ya. Hujannya kiriman dari Bogor bukan ya? Bukan ya? jauh ya. Oke. Kira-kira apa kabar nih? Oke, kita streaming ya, on air ya. Oke. Halo teman-teman, halo lagi di sini. Kita sudah gabung sama kita host tamu kita yang cantik sekali, seorang wanita muda yang base-nya di Tangerang. Boleh Mbak Yunita sapa teman-teman yang udah gabung di sini. Halo teman-teman semuanya yang dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan terus menjaga kesehatan. Amin. Iya, di saat pandemi lagi marak-maraknya ya, lagi merajalela ya, kayak gitu, lagi heboh-hebohnya. Di saat hampir semua orang yang dekat sama kita semuanya terpapar kayak gitu, hampir semua ya, termasuk saya sendiri. Awal bulan kemarin sempat terpapar gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah pulih. Sudah masa pemulihan kayak gitu ya. Saya kemarin juga Mbak Yunita sempat terpapar ya Mbak Yunita ya. Iya Mbak, sekitar 3 minggu yang lalu aku terkena COVID. Mm-mm. Oh, oke. Tapi sekarang udah recovery kan ya, sudah. Ya, udah enggak ada gejala kan lagi kan ya. Alhamdulillah ya. Udah enggak ada gejala lagi. Oke. Baik. Teman-teman, boleh nih dibantu kalau ada dibantu share live-nya ini biar teman-teman di luar sana juga yang pengen gabung juga bisa kayak gitu, biar teman-teman yang enggak tahu jadi tahu kayak gitu, jangan gabung ke
live kita, boleh ya bantu share. Oke. Mbak Yunita boleh dong cerita yeah. dikit tentang latar belakangnya Mbak Yunita ini apa kayak gitu. Oh iya. Yeah. Oke, okay. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat bergabung di live saya bersama dengan Zip. Saya itu sebenarnya dari bidan ya Mbak ya. Saya lulusan D3 bidan. Cuman memang sekarang lagi bidan. Oke, okay. Baiklah. Bidan ternyata ya. Iya, cuman okay. sekarang lagi off gitu. Nah, setelah membangun rumah, saya menjadi apa ya? Tertarik gitu untuk mendekor sebuah ruangan yang ada di rumah saya gitu. Baik. Oke, jadi Mbak Yunita ini singkatnya seorang home decor entusias ya. Iya. Seorang home decor entusias yang sudah banyak berpengalaman di bidang tata menata rumah seperti itu ya Mbak ya. Masih belajar sih Mbak tepatnya. Iya. Masih belajar tapi lebih duluan gitu ya. Oke, di sini Mbak Yunita kalau boleh saya cerita kayak gitu ya. Zip Indonesia ini sebuah online furniture store yang basisnya di Jepara. Jadi kita menjual siapa sih yang nggak tahu Jepara gitu ya? Pasti pasti tahu lah ya Jepara terkenal sama apanya kayak gitu ya. Kalau udah ngomong Jepara itu biasanya terus oh iya ukirannya ya seperti itu. Nah, iya. Iya. Furniturnya. Nah, Zip ini. Iya furniturnya betul. Jatinya, padahal nggak cuma jati ya Mbak Yunita ya, mungkin Mbak Yunita juga tahu ya ada banyak-banyak bahan yang bisa kita explore untuk sebagai bahan furniture kayak gitu. Nah, Jepara ini pusatnya dan kita ada di pusatnya seperti itu. Dan kabar baiknya, selain menjual secara offline, kita juga menjual secara online kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat store online kita bisa visit di www.zip.id kayak gitu. Kita juga ada akun Shopee, Tokped dan TikTok. Jadi teman-teman yang pencinta TikTok, jamaah TikTok kayak gitu bisa ikuti kita di TikTok ya. Akun Shopee kita zip.indonesia, akun Tokpednya zip.indonesia, akun TikToknya zip.id. Jadi teman-teman silahkan follow, nanti akan ada hadiah menarik untuk teman-teman yang follow akun-akun kita seperti itu. Jadi Mbak Yunita, live kita hari ini kita ngambil temanya itu kursi Mbak Yunita. Ya, jadi kita memang khususkan untuk membahas kursi hari ini karena kalau kita mau membahas yang lain-lain, tempat tidur, lemari, itu bisa kita live seharian. Nah, bisa dilihat di background ya. Kita. Iya, banyak banget. Di background kita, di belakang saya, ini ada deretan para mantan. Bukan ya, bukan. Ini deretan para kursi gitu ya. Ini deretan kursi yang merupakan koleksi best selling kita. Kursi-kursi kita yang paling laku, yang paling best selling kayak gitu. Yang paling teruji gitu ya. Nah, nanti kita akan feature satu persatu kursi-kursi yang ada di belakang ini. Yang jelas pada hari ini untuk selama live kita, selama satu jam ke depan, kita akan kasih kejutan-kejutan berupa promo, ya, ada crazy sale, ada super deal, dan tentu saja ada special privilege untuk teman-teman followersnya dari Mbak Yunita. Iya. Pokoknya spesial lah followersnya dari Mbak Yunita ini. Ya, ya. Banyak jadi, voucher ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Saya jelaskan dari crazy sale-nya dulu ya. Jadi crazy sale ini nanti teman-teman bisa dapat potongan langsung selama untuk pembelian atau pemesanan selama live-nya berlangsung. Jadi selama 1 jam ke depan. Banyak dong ya waktunya. Jadi teman-teman bisa langsung visit ke web kita www.zip.id kayak gitu ya. Diskonnya apa gitu ya Mbak ya. Nah, ada 3 opsi diskon yang kita berikan.
diskon 100.000 dengan minimal pembelanjaan 600.000, ini lumayan banget nggak sih? Ya kan, belanja 600.000 kok kursi satu, iya lumayan banget. Dapat potongannya 100.000. Itu cuma 950 sejuta masih kembali. Aduh, lumayan banget. Banget. Enggak lumayan. Lumayan lagi. Banget, gitu ya. Lalu ada lagi nih, minimal belanja 2 juta, cuma 2 juta doang. Ya Allah, furniture 2 juta hari gini gitu ya, cuma kedip mata doang kayak gitu. Diskonnya 400.000. Diskonnya 400.000, diskonnya 400.000, jadi 2 juta, belanja 2 juta, cuma bayarnya 1,6. Gila nggak sih? Crazy nggak sih, Mbak? Iya kan? Kapan lagi gitu kan? Iya. Iya, teman-teman mungkin tadi yang nggak ngikuti dari awal ya, mungkin saya harus memperkenalkan diri lagi gitu ya. Nama saya Zeti dari Zet Indonesia. Halo? Kalau barangkali ketemu saya di mana gitu bisa disapa gitu ya. Nama saya Zeti. Hai Mbak Zeti gitu. Oke, itu tadi great untuk crazy sale-nya ya Mbak. Itu baru crazy sale. Itu baru satu promo aja loh Mbak Yunita. Ada lagi super deal. Super deal-nya ini. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu nih selama satu jam ke depan ini mau belanja apa gitu ya. Mau belanja apa di web kayak gitu. Atau lihat koleksi kita belum ada yang belum ada yang masih ragu kayak gini. Masih mau tanya suami dulu mau yang mana gitu. Masih bingung mau yang mana. Nah, kita masih buka kesempatan selama 3 hari ke depan untuk bisa dapetin benefit dari live kita hari ini. Yaitu berupa super deal. Dengan kode RDYUNITA07-3. Itu kodenya. Untuk melakukan pembelian atau pemesanan selama 3 hari ke depan setelah kita live. Nah, apa sih bonusnya? Nah, bonusnya kita udah sediakan gift-gift cantik nih untuk yang belanja minimal 600.000 aja. Bayangin ya, aku kasih contoh. Aku kasih contoh ini. Belanja 1 juta dapat jam senilai 300.000 rupiah. Dapat jam senilai, senilai 350 ribu. Cuma belanja 600 ribu. 600 ribu itu apa sih? 600 ribu itu sudah dapat kursi. Nanti saya akan, kasih lihat kursi-kursi di belakang yang harganya itu nggak nyampe sejuta. Ya, jadi belanja kursi satu bisa dapat ini. Salah satunya. Ya, ini salah satunya jam dinding kayu, terus ada wooden bowl. Keren banget ya Mbak wooden jamnya. Bowl. Iya, ini dari kayu ya. Bisa dilihat ya, ini dari kayu ya. Ya, Mbak, ya. Iya, sampai belakangnya pun solid. Ini frame-nya juga kayu. Jadi bukan yang besi kayak gitu. Terus angka-angkanya juga dari kayu. Kan ya dapat jam yang bagus. Iya, kapan lagi kan ya cuma belanja 600.000 dapat jam. Itu salah satunya jam. Atau sama belanja 600.000 bisa dapat bowl, wooden bowl. Ini dari kayu utuh, artistik banget kan ya. Ini nggak ada yang nyamain. Ya, kalau kita punya salah satu ini, kita nggak ada yang nyamain karena memang bentuknya itu alami banget, ya kan? Bentuknya alami banget. Bentuknya 600.000 dapat wooden bowl seharga 150.000. Ah, kapan lagi kan ya? Iya. Itu salah satunya. Terus ada lagi alat makan kayu senilai 500.000. Itu yang lagi hit sekarang ya. Ada macam-macam. Sendok, garpu, peralatan makan kayu ya. Seperti itu. Betul. Dan ada capit juga. Lucu nggak sih? Dan ini aman. Dan ini aman untuk peralatan makannya karena di finishing dengan bee-wax. Jadi itu aman jadi untuk makan ya? Dan
Betul, betul. Jadi nggak beracun. Seperti itu. Nah, itu yang kedua, superdealnya. Lalu, nah, yang ketiga ini spesial untuk followersnya Mbak Yunita. Ada special privilege. Selain tadi crazy sale sama super deal, ada tambahan vouchers 50.000. Jadi, itu bisa digabung. Jadi, kalau tadi misalnya belanja 600.000, dapat potongan 100.000, terus Kak, aku followersnya Mbak Yunita nih, kayak gitu. Jadi dapat lagi diskonnya. Mbak Yunita kayak gitu, itu dapat lagi 50.000. Jadi 600.000 dikurangi 100.000, jadi 500 dikurangi lagi 50.000. Jadi 450.000. Ah, banyak banget diskonnya. Ngiler banget nggak sih, ya kan? Ih, kapan lagi gitu? Oke. Okay. Nah, itu tadi crazy sale, super deal, sama special privilege untuk followersnya Mbak Yunita, ya. Terus ada lagi voucher belanja nih. Nah, teman-teman buat yang punya account Shopee, IG, Shopee, TikTok, kayak gitu, bisa banget dengan cuma follow kita, akun kita, itu bisa banget dapat voucher belanja mulai dari 25.000. Ya, jadi kalau kakak, kalau teman-teman follow akun IG kita, terus nge-like postingan kita yang mana aja, dan tag 3 teman di kolom komentar, itu teman-teman bisa langsung dapat voucher senilai 50.000 dengan minimal pembelian 250.000, jadi cuma bayar 200.000. Terus, kalau teman-teman punya akun Shopee, teman-teman bisa follow akun Shopee kita dan langsung bisa claim voucher belanja senilai 25.000. Tokpet juga, just follow kita, bisa claim voucher belanja 25, TikTok juga. Dan itu kan tadi ada 3 ya, Shopee, Tokpet, dan TikTok. Kalau teman-teman follow 2 dari 3, bisa yang mana aja, bisa Shopee TikTok atau Tokped TikTok atau Shopee TikTok, kayak gitu, itu bisa dapat voucher belanja senilai 50.000. Enak banget nggak sih? Ya, nah, itu kalau gimana voucher nih? Belanja Mbak itu udah panas belum? Udah panas belum? Gimana, Mbak? Kalau itu kan tadi Zid ngasih voucher nih ya, buat yang follow Zid, itu dengan diskon yang tadi itu apa ya, berbeda atau bisa dapat dua-duanya? Nah, kalau yang voucher belanja ini tidak bisa digabung dengan tadi yang crazy sale, super deal, sama privilege. Jadi voucher belanja tersendiri. Itu syaratnya cuma follow aja akun kita, baik itu IG, Shopee, Tokped, TikTok. Kalau follow semua, kalau follow semua bisa dapat voucher belanja 50.000 plus 50.000. Itu dengan minimal pembelian 250. Jadi total bayarnya cuma 150. Enak enggak sih? Dan di akun Shopee sama di Tokped. Gimana, Mbak? Suaranya agak putus-putus. Ini kayaknya sinyalnya agak-agak ngambek. Iya, dan di akun Shopee sama Tokped itu apa namanya, yang alat-alat makan kayu tadi itu juga tersedia banyak di situ. Jadi bisa banget belanja pernak-pernik kayak gitu dari Shopee dan Tokped. Bisa juga kalau misalnya teman-teman masih ragu nih sama kita kayak gitu ya. Masih ragu, ada pengalaman ditipu gak sih, Mbak Yunita? Ada pengalaman gak mengenakan sama online shop kayak gitu? Iya benar, pernah Mbak, nih aku belanja ini kan, apa, pernak-pernik gitu ya, rumah ya. Biasanya kalau belanja di marketplace itu yakin gitu kan. Nah ini belanjanya di online shop langsung. Nah, itu di apa, gak ada kabar nih barangnya. Udah 1 bulan ditunggu malah nggak datang gitu. Jadi kayak sekarang tuh lebih aware, okay. Jadi milih online shop yang ada di marketplace gitu. Nyesek ya Mbak ya. Kadang juga bukan masalah
nominalnya ya, tapi iya benar. Kayak ditipu gitu. Percayaannya kayak, gitu. Gimana gitu. Iya betul, betul. Kecewa gitu. Perasaan kecewa itu rasanya enggak enak banget. Nah, buat teman-teman yang masih ragu sama kita kayak gitu, karena untuk transaksi langsung dengan kita, teman-teman bisa minta untuk dibuatkan apa namanya? Pesanan khusus di Tokopedia atau di Shopee seperti itu atas nama kakak sendiri. Nanti kakak bisa teman-teman bisa melakukan pemesanan lewat marketplace, dan pastinya kalau marketplace lebih ini ya teman-teman lebih percaya lebih gitu ya. Nah itu juga bisa. Iya betul. Oke, Mbak Yunita, gimana nih tadi promo dari kita? Oke, sambil kita mau sapa dulu ya. Kita mau sapa dulu ada siapa? Ada Mbak Jenny Aureli. Tanya untuk GA. GA yang mana nih, Mbak? GA bulan ini sudah keluar pemenangnya kemarin dan sudah di announcement, sudah di announce kemarin. Nanti soon minggu depan kita akan rilis GA yang baru untuk bulan depan, untuk bulan Agustus yang akan kita umumkan pemenangnya di bulan Agustus. Jadi setiap bulan kita ada giveaway. Stay tune aja terus di IG-nya kita, Mbak Jenny. Lalu ada Site Center ya. Oke, itu tanya soal apa? Dari mana? Jamnya yang mana? Jamnya yang ini. Jamnya yang ini tadi kita programnya itu ada di ini malah gratis. Ini bukan lagi diskon, ini gratis. Jadi belanja minimal 600.000 dapat jam senilai 350.000. Ini malah gratis. Tapi kalau mau beli jamnya aja bisa sih. Cek aja di www.zid.id. Itu sudah ada di situ. Terus Kezia Aidila Husna, ada GA nggak kak? Oh ada, iya setiap bulannya kita ada GA. Ada GA yang rutin itu kita ada, setiap bulan ada giveaway. Ada giveaway, caranya gampang sih, semua orang pasti bisa kayak gitu. Dan setiap Jumat kita juga ada Jumat Berkah. Jadi semua pembelian atau pemesanan yang masuk di hari Jumat itu diskon 10%. Khusus hari Jumat kayak gitu. Setiap hari Jumat berarti ya, Mbak. Betul, setiap hari Jumat kita ada diskon 10%. Dan biasanya kita suka ada kuis-kuis dadakan gitu. Jadi stay tune terus aja deh pokoknya di IG-nya zip.id gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi enggak nih? Kalau nggak ada, aku mau agak slow down dikit. Agak mau slow down dikit. Kita games dulu aja gimana? Ya, kita games dulu aja biar agak-agak santai gitu ya. Mbak Yunita gimana? Mbak Yunita setuju nggak? Boleh, Mbak. Boleh ya. Minta tolong untuk disiapkan timbangan ya. Kita mau games. Gamesnya ini namanya tebak berat. Oke, saya ambil dulu timbangannya. Nanti yang bisa jawab itu kira-kira dapat apa, Mbak? Nah, ini dia yang mau ditimbang. Dapat yang mau ditimbang gitu. Oke, kita pakai timbangan yang kecil aja. Ya, kita pakai timbangan yang kecil aja. Nah, teman-teman, saya sudah siapkan timbangan di sini dan saya sudah siapkan ini. Apa ya kira-kira? Ah. Ini. Wooden bowl bunga. Ini diameternya sekitar 30 cm ya. Lumayan besar ya, Mbak.
Ah, besar banget ini kalau untuk buah, lumayan banget. Ditaruh di meja makan. Ini tampil banget di meja makan. Boleh pinjam. Unik banget tuh, jarang. Apa? Unik banget. Meteran? Oke, kita ukur coba. Diameternya pastinya berapa ya? Tuh kan, 34 malahan. 34 lumayan malahan. Lumayan ya, besar. 34 ini gede banget, lumayan. Bisa muat jeruk 1 kilo, 2 kilo. Bisa dapat gratis, nah, ya? Gitu. Nah, ini iya. Ini cuma-cuma gratis buat teman-teman yang bisa nebak beratnya. Berat dari bowl ini. Berat dari bowl ini. Oke, ya. Teman-teman boleh jawab di komen. Ayo. Timbang di sini. Timbang. Kalau aku yang nebak dapat nggak, Mbak? Untuk teman-teman dulu aja kali ya, Mbak. Oh, ya. Oke, menang boleh. Ada yang udah jawab nih. Ini ya. Ini ya, ini bowl-nya. Jadi ini dari kayu jati solid. Dari kayu jati solid ya. Diameternya 34. Lumayan banget. Ini masih raw ya. Jadi nanti ini masih raw, belum di bewax. Belum di bewax, belum di amplas dan belum di bewax, biar kelihatan aja gitu kan. Cantik banget enggak sih? Alur minyaknya masih kelihatan. Aduh pengen banget. Ayo teman-teman, bagi yang bisa jawab yang paling pertama jawabannya benar, bisa bawa pulang. Bisa bawa pulang wooden bowl berbentuk bunga cantik ini. Halo Mbak Nuni. Ada yang mau lihat belakangnya? Nah, setebel ini. Tebel banget ya, teman-teman. Boleh diukur tebelnya berapa? Ini aku baru nemu loh, Mbak. Baru lihat yang unik banget tempat buah. Cantik banget. Oh, iya, kita banyak banget yang unik, yang unik-unik nanti kita akan bagi-bagi ya. Pokoknya. Ayo teman-teman, sudah ada siapa nih yang bisa jawab? Ada siapa ya? Sudah ada yang bisa jawab belum ya? Untuk beratnya? Ini aja. Depannya aja, nggak perlu komanya. Depannya aja. Berapa kilo gitu. Nggak perlu sampai ada koma-komanya. Berapa ya? Ada yang tahu? Berapa nih? Ayo, ayo. Yang jelas untuk clue-nya ini kurang dari 5 kilo. Ini kurang dari 5 kilo. Clue pertama ya, ini kurang dari 5 kilo. Jangan khawatir, untuk pengiriman hadiahnya nanti ongkos kirimnya kita yang tanggung. Jadi teman-teman cuma jawab aja, nanti tahu-tahu ini sampai rumah gitu. Ongkirnya udah gratis ya, Mbak? Iya, ongkir kita yang tanggung. Kapan lagi dapat tempat buah yang cantik free? Dan solid. Ini awet banget, bisa buat tempat buah, bisa buat tempat ke apa nih Mbak? Kasih ide coba. Buat bisa kasih tempat ide, telur bisa nggak sih Mbak? Tempat telur bisa banget dikasih apa namanya, tatakan yang empuk-empuk, lap atau apa kayak gitu kan? Biar nggak sentuhan langsung gitu. Bisa banget tempat apa lagi, tempat pernak-pernik barangkali kan ya? Bisa. Tempat iya benar.
tempat taruh kunci motor, kunci mobil kayak gitu dia taruh di atas buffet kayak gitu kan ya, langsung yang suka lempar-lempar yeah. Biasanya yang malas-malas ngegantung gitu kan. Main asal lempar aja. Nah, kalau tempatnya segede ini pasti masuk dong ya kalau ngelempar. Iya benar. Oke. Okay. Ada yang sudah bisa jawab benar? Mbak admin bisa minta tolong dibantu pantau. Siapa nih yang udah bisa jawab benar? Di bawah 5 kilo. Di bawah 5 kilo. Ada clue komanya enggak, Mbak? Sekian koma ada berapa? Deh, depannya aja, kepalanya aja. Gitu. Kepalanya aja gitu. Enggak usah ada koma-komanya. Atau enggak satu angka di belakang koma lah. Misal 2,5, 3,5 gitu. Misal ya. Yang pasti di bawah di bawah 5 kilo. Sudah adakah? Oke, aku mau kasih lihat lagi ya ke depan ya. Ya, cantik banget nggak sih bentuknya? Unik banget ya bentuknya. Aku jarang loh nemu yang tempat buah yang dari kayu gini, Mbak. 2,5, 3 kilo, belum benar. 3,7, 4 kilo, belum benar. Nih, pakai satu tangan aja tuh. Pakai satu tangan aja aku ini ya. Pegang ya. Tuh, pakai dua jari malah tuh. Ayo, bisa nebak nggak nih? Kira-kira yang bisa diangkat pakai dua jari. 1 kilo. Ayo. Jawab aja di kolom komen yuk. Mesti di rumah ada yang ini nih. Mesti di rumah ada yang yang teriak-teriak sekilo, sekilo, dua kilo gitu. Ayo di kolom komen. Di kolom komen. 1,5 Jenny Aureli. Gimana nih? Gimana ini? Kita pastikan lagi yuk, kita timbang yuk. Coba lihat nih, Mbak. Ada yang jawab 1,5 enggak? Oke, tepatnya saya bacakan ya. Ini 1,589 kilo. Jadi selamat kepada Mbak Jenny. Hai Mbak Jenny. Boleh ya langsung DM ke kita ya, atau bisa langsung chat WA. Jadi berapa kilo, Mbak? 1,5 kilo. Oh, 1,5 kilo jawabannya benar. Iya. Iya. 1,5 kilo. Kita cari yang paling atas ya, yang 1,5 kilo yang jawab. Yang jawab 1,5 kilo yang paling atas nanti dihubungi sama. Oke. Ternyata yang paling cepat dan paling benar itu ada Mbak Lilia Amalia. Sorry tadi salah. Mbak Lilia Amalia. Mbak Lilia, Mbak Lilia ya. Boleh langsung DM kita ya, Mbak ya. Boleh langsung DM kita, Mbak Lilia kasih alamat nanti kita langsung kirim. Boleh ya DM atau WA. Itu nomor WA-nya sudah kita pin di bawah, sudah kita sematkan. Bisa langsung kontak kita ya, Mbak Lilia ya. Selamat sekali lagi. Oke, satu lagi boleh ya. Satu lagi boleh ya. Apa nih? Boleh. Ini berarti ada dua ya? Iya, kita keluarin dua dulu untuk hadiahnya. Gimana kalau? Ayo, semangat menebak. Gimana kalau, apa ya? Kok saya jadi bingung saking banyaknya hadiah yang kita sediakan. Sekarang hadiahnya apa? Oke. Gimana kalau ini? Tray ya itu ya? Ini tray panjang. Ini tray panjang. Bagus tuh, Kak. Panjangnya boleh kita cek. Ini solid ya, sekali lagi solid dan ini antik.
ini antik full solid dan ini natural, bentuknya itu natural, jadi dari bentuk alami kayu, kita nggak apa-apain kayak gitu, cuma dibentuk aja untuk jadi tray, kayak gitu. Itu cantik banget buat dijadiin pajangan atau buat di meja makan. Betul, betul. Nah, ini. Kita boleh coba ukurannya berapa ya? Panjangnya ini 60. Setengah meter lumayan lebih. Lumayan tuh panjang ya. Iya, ini panjangnya 60 meter. Buset, ya satu rumah enggak cukup. 60 cm, teman-teman. Ini 60 cm, lebarnya 20. Ya karena ini bentuknya memang ini ya, bentuknya memang natural kayak gitu. Jadi pinggirnya itu 21, ini 22. Tengahnya ini 22. Jadi 60 kali 22 cm. Muat apa nih? Bisa untuk misalnya ini mau diisi pisang gitu ya. Pisang, apel, jeruk bisa gitu ya. Bisa langsung komplit gitu. Nah, ini sama teman-teman diminta untuk nebak berapa beratnya. Iya. Berapa udah beratnya? Udah pada jawab, ayo cepet-cepetan pokoknya. Iya, yang paling benar dan yang paling cepat. Yang paling benar dan yang paling cepat itu yang dapat ongkir kita yang tanggung, jadi enggak usah khawatir. Oke. Ini bisa banget ya. Atau bisa untuk misalnya untuk menyajikan kue-kue kalau pas arisan, kalau pas ada acara keluarga kayak gitu bisa kan ya dikasih lampin ya. Lampin kayu. Ih. Lagi musimnya kan kayak gitu ya, lagi ini banget. Ini ada clue-nya enggak, Mbak? Kira-kira kurang dari berapa? Coba ya, Mbak ya, kita cari tahu clue-nya, kita timbang dulu. Saya juga soalnya belum tahu ini berat yang berapa. Oke, kita timbang dulu. Beratnya sama, kurang dari 5 kilo. Kurang dari 5 ya? Kurang dari 5 kilo. Berapa ya? Ayo tebak teman-teman. Lumayan nih dapat try gratis. Aku udah kayak megangin figura foto aja kan ya, saking panjangnya 60 cm. 60 cm. Itu seratnya bagus banget ya, Pak. Iya. Secantik ini kan ya. Bentuknya alami banget. Bentuknya alami banget ya. Ini memang dari pohonnya begini, cuma kita potong, cuma kita bentuk jadi tray kayak gitu. Kokoh banget ya, Mbak ya. Ini lebih clue kedua ya. Kalau tadi clue pertama kurang dari 5 kilo, clue keduanya ini lebih berat daripada yang tadi. Lebih berat daripada yang pertama tadi. Ayo, kira-kira berapa? Ayo, kalau tadi tebak, teman-teman. Kalau tadi 1,5 berarti berapa dong ya? Berapa nih? Berarti di bawah 5 kilo, di atas 1,5 ya? Betul. Ih, gampang banget. Aduh, ih, gampang banget sih dapetinnya. Berapa ayo? 1? Ayo. Berapa ya? Ada yang siapa nih? Mbak Nuning 1,7. Kita cari yang paling tepat dari paling atas berapa? Ada yang jawab 2,5. Yang paling atas coba Mbak Trias. 1,75, 2,5. Berapa ya? 1,5. Oke, sambil nunggu jawaban yang benar, sambil dimonitor sama ini ya, sama admin. Boleh teman-teman yang sudah gabung bantu share, untuk teman-teman yang lainnya bisa gabung juga di live kita, karena pastinya nanti akan banyak promo-promo menarik seperti itu, selain hadiah langsung. Oke, kita sudah dapat satu pemenangnya. Ya. Pemenangnya itu yang nebak
Dengan tepat, beratnya adalah 1,9 dan yang paling cepat adalah rumah kursi. Yeay, rumah kursi. Selamat. Yang paling cepat rumah kursi. Selamat, rumah kursi. Rumah kursi ini ya, apa namanya? DM admin ya, DM admin atau langsung WA. Oke. Oke, kita sudah bagi-bagi hadiah dua lagi. Kalau teman-teman bisa minta tolong diarahkan ke sini dikit, terus nanti balik lagi. Nah, ini hadiah-hadiah yang sudah kita siapkan. Ya, jadi teman-teman masih banyak ya? Masih banyak banget. Stay tune di live kita karena kita akan bagi-bagi banyak banget kayak gitu ya. Oke. Unik-unik banget nih Mbak hadiahnya. Iya, jadi selain kita jual furniture, selain kita juga jual furniture yang gede-gede yang fungsional seperti itu, kita juga menjual aksesoris-aksesoris pendukung seperti itu tadi, alat makan, hiasan dinding, hiasan meja seperti itu. Gitu. Nah. Nah, teman-teman kita mau pamerin nih. Teman-teman kalau yang masih ya, kalau teman-teman kita karena waktunya juga terbatas ya, kita mulai bahas kursi di belakang kita ya. Saya mau pamerin satu persatu kursi yang kita punya, dimulai dari teman-teman mau yang mana nih? Kita ada banyak kursinya. Dan ini adalah beberapa saja di antara sekian ratus bahkan sekian ribu koleksi kursi kita. Dan ini yang paling best selling kayak gitu. Teman-teman mau yang mana dulu nih? Ini dulu mungkin ya, kursi Wishbone. Yang paling depan. Nah. Saya akan angkat ke depan biar lebih jelas teman-teman lihatnya. Teman-teman ini kursi Wishbone. Bisa lihat jelas nggak? Iya. Yeah. Ya, ini kursi Wishbone, namanya kursi Wishbone. Ya, ini replika dari kursi. Oke, ini ya. Teman-teman kalau mau lihat detailnya, ini tampak sampingnya. Ini tampak belakangnya. Jadi kakinya berbentuk slut, kakinya bundar. Dan ada penguat kakinya di sini. Ini detailnya, seat-nya, tempat duduknya itu terbuat dari rush. Terbuat dari anyaman rush. Jadi ini menampilkan kesan natural seperti itu. Dan untuk bentuk sandarannya, ini bulat. Ini bulat seperti ini dan nyaman banget. Bentuk sandarannya. Kalau didudukin, pas banget. Tangan kita bisa ada di sini, tapi juga bisa leluasa. Masih bisa leluasa. Enak banget ya duduknya. Enak banget, ini kayak gak mau berdiri. Ini nyaman banget, tingginya pas banget. Tingginya pas banget, karena kaki saya gak nekuk. Dan kalau duduk di sini itu gak gampang pegel. Ya, karena kakinya gak nekuk, ini pas banget. Kadang kan ada yang kakinya nekuk banget karena terlalu rendah kayak gitu ya. Atau terlalu tinggi, jadi jinjit, jadi cepat pegel, cepat kesemutan. Gitu nggak sih? Nah, ini pas banget. Ini kursi Wishbone. Ini harga normalnya di web zip.id itu Rp845.000. Teman-teman kalau terjangkau beli... ya, Mbak? Oh, terjangkau sekali Rp845.000. Iya. Yeah. Rp845.000 dan kalau melakukan pembelian langsung selama live tadi ya dapat potongan Rp100.000 kalau followersnya Mbak Yunita Rp150.000 karena ada tambahan voucher Rp50.000 gitu. Jadi berapa? Oh, lumayan ya. Itu cuma bayar Rp845.000 dikurangi 100 745 dikurangi 50. Berapa? 700 masih kembali. Ya kan? 695.
95 bisa bawa pulang kursi. Ini itu kalau jati kan ya, Mbak ya? Ya, ini terbuat dari kayu jati. Bisa dilihat di sini seratnya. Iya. Ini ya. Cantik banget kalau jati itu alur minyaknya itu yang menarik. Ya. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan di kolom komen dan belum sempat saya jawab, ya karena saya lagi review ini, bisa langsung ke admin ya, bisa langsung ke admin. Nanti kita jawab, pasti kita jawab. Nah, ini kursi wishbone. Lalu yang selanjutnya kita, aku mau kasih lihat ini, yang hampir mirip sama kursi wishbone ya, bentuknya juga hampir sama, hanya saja yang membedakan itu adalah bentuk sandarannya. Kalau tadi bentuk sandarannya itu cuma ada di tengah, ini ada slatnya. Kalau untuk fungsinya sama seperti yang tadi. Ukurannya juga sama sih, kayaknya boleh pinjam meteran. Itu untuk menampung beratnya itu kira-kira berapa, Mbak? Kalau standarnya untuk kursi bisa sampai 100-150, Mbak, untuk menahan beban 100-150 masih bisa. Gitu. Kuat ya. Ini tinggi dudukannya itu 50. Kalau saya dengan tinggi badan 160 pas banget. Pas banget. Dan ini tangan saya bisa santai, bisa sender, tapi juga bebas. Bisa bergerak bebas kayak gitu. Gitu. Nah, ini bisa untuk sama, kursi makan, kursi teras ya, Mbak? Bisa banget. Tadi tinggi dudukannya itu 50. Jadi bisa masuk ke kursi makan. Nyaman juga untuk dibuat kursi makan. Dan bisa untuk santai di teras juga bisa. Atau barangkali di pojokan tempat tidur. Kalau kita misalnya belum mau tidur kayak gitu ya, kita masih mau baca di pojokan kayak gitu, itu bisa banget ditaruh satu kursi kayak gini. Terus di sampingnya meja kecil gitu kan ya, untuk taruh kopi, kacamata, buku, seperti itu. Enak banget. Dan ini kalau misalnya mau tambah empuk kayak gitu, bisa ditambah sama loose cushion gitu. Oke ya. Nah, untuk harganya nggak beda jauh sama yang tadi. Kalau tadi 849, ini 839 belum diskon. Jadi selama live, diskon 100.000 langsung dong untuk followersnya Mbak Yunita. Tambahan diskon 50.000 jadi 150.000. Jadi tadi nggak nyampe 700.000, cuma doyan 600-an sudah bisa dapat kursi. Kursi yang cantik ya? Kalau belinya satu. Kalau belinya dua kan jadi sudah lebih dari 1.200.000, itu potongannya tambah banyak, jadi 250 potongannya. 250 tambah vouchernya Mbak Yunita, voucher followersnya Mbak Yunita 50, jadi potongannya 300.000. Itu 839 dikurangi 300.000. Berapa? 539. Murah banget enggak sih? Ya ampun, murah banget enggak sih? Dan ini juga terbuat dari kayu jati. Harganya dijangkau ya. Kalau teman-teman mau lihat kekuatannya, ya, saya cukup berat soalnya. Ini saya naik. Ya, ini saya tekan dengan sepenuh tenaga. Oke. Jadi ini lebih kuat ya. Oke, kursi yang ketiga. Nah, ini. Ini yang saya suka. Ini saya suka. Ini warnanya beda ya, Mbak? Ya, ini warnanya black. Kalau Mbak Yunita punya di rumah ya, yang model ini persis ya, Mbak ya? Ya, benar, Mbak. Model ini persis. Lagi saya dudukin. Oh iya, boleh dong Mbak dikasih lihat.
Boleh dong, Mbak, dilihat ke kita. Nah, ini ya, teman-teman. Saya angkat. Nah, kursinya seperti ini. Saya kasih lihat detailnya. Ini kursinya benar-benar cantik banget. Ini buat di pojokan. Karena saya punya satu, ditaruh di ruang TV. Ini dia dari kayu jati. Nah, untuk tempat duduknya ini muat 100 sampai 150 kg. Seperti ini ya, teman-teman. Iya, ini fungsinya halus banget. Iya, kalau yang di rumah Mbak Yunita itu finishingnya natural ya, kelihatan yeah. Cat kayunya. Kalau ini yang saya kasih lihat di sini, ini warna solid, warnanya black, kebetulan black. Kalau untuk warnanya bisa macam-macam, ada banyak pilihan warnanya, bisa putih, pink juga bisa kalau untuk anak-anak ya. Nah ini kebetulan black, saya mau kasih lihat blacknya. Jadi kita pakainya NC ya, jadi tetap kelihatan serat kayunya, jadi nggak kayak plastik, nggak kayak buatan-buatan pabrik mesin kayak gitu ya. Nah ini tetap kelihatan meskipun solid color, tapi tetap kelihatan kalau ini terbuat dari kayu, jadi nggak menghilangkan kesan mewah kayak gitu. Dan ini dudukannya terbuat dari loom ya Mbak Yunita ya, sama ya. Iya betul Mbak, sama. Ini kuat ya Mbak ya, sampai 150 kilo. Bisa. Gimana nih Mbak? Tadi kan duduk di sini ya, jadi ya selama ini ya, selama dari awal lagi ya. Gimana nih Mbak kesannya duduk di kursi enak nih, Mbak. Wheelchair? Aku coba ya. Ini enak banget buat didudukin. Jadi kita bisa nyantai. Sambil ada meja kecil, iya, kan. Bener banget. Terus iya, dia enggak pegel gitu, Pak. Dorongnya kan kayak lingkaran gitu. Jadi menopang badan kita gitu pas kursinya. Iya, betul. Betul banget. Betul banget. Dan duduknya memang juga nyaman. Kita sangat. Iya, karena kita memang sangat untuk desainnya kita sangat memikirkan kenyamanan dari si pengguna kayak gitu. Jangan sampai kelihatannya bagus tapi nggak nyaman kalau didudukin kayak gitu ya kan. Kalau Mbak Yunita sendiri gimana nih, empuk ya meskipun terbuat dari anyaman kayak gitu ya. Kalau Mbak Yunita yeah. Gimana sih kalau misalnya mau beli kursi itu apa sih kriterianya kayak gitu? Atau mungkin nggak kursi aja, mungkin mebel kayak gitu ya. Apa sih yang jadi kriteria utamanya dari Mbak Yunita kayak gitu sebelum membeli? Ya, kalau aku sebelum membeli furnitur pasti yang satu ya, melihat dulu budget yang aku punya ya. Dari budget okay, yang jadi pertama budget ya. Kita bisa menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Nah, selain budget, kita juga harus tahu bahan dari si furniture yang akan kita beli gitu. Jadi jangan sampai harganya murah tapi kualitasnya jelek, itu kayak sayang banget gitu. Nah, kalau aku udah percaya sih sama produknya Zit karena harganya terjangkau dan kualitas bahannya juga ini udah terbukti bagus ya, dari kayu jati. Iya. Terus ini dia kan dari anyaman gitu ya tempat duduknya, tapi empuk Mbak, enak gitu buat dipakai duduknya gitu, buat di dining room juga kan bisa cocok. Iya enak banget ya, saya juga nyaman nih. Nyaman nih. Warnanya juga banyak kan, kalau misalkan kalian nggak suka yang natural,
dia juga Zif juga bisa custom warna ya. Kalau dari segi konstruksi gimana nggak, Mbak? Penting nggak? Penting nggak atau tampilan aja nih? Karena kan konstruksi itu kan seringkali nggak terlihat kayak gitu ya. Penting, Mbak. Jadi selain dari penting kan dari budget, terus dari looks ya tampilannya dan konstruksinya juga harus diperhatikan dari dia kualitas sekali ya, Mbak. Lebih terlihat kita apa ya, dia dari bahan apa nih gitu, kuat nggak gitu, kita harus memperhatikan. Kan nggak lucu ya Mbak ya, kalau misalnya kita beli yang murah-murah tapi baru sebentar didelitin terus ambiar kayak gitu ya. Iya. Sayang, misalkan juga setahun ya. Gitu kan udah kayak rapuh atau kursinya patah, itu kan kayak buang-buang uang gitu kan. Iya, jatuhnya malah buang-buang uang ya. Tadinya kita mau menghemat yang nggak seberapa, tapi jatuhnya malah di akhirnya kita buang-buang uang gitu ya. Benar, malah misalkan bedanya cuma 200 ribu atau sekian ratus ribu, tapi bahannya jelek. Jadi mendingnya lebih kita mengeluarkan lebih banyak, tapi nggak terlalu banyak sih. Jadi berkualitas lah gitu bahannya, tapi dia masih terjangkau. Nah itu mending kita pilih yang itu, kualitasnya bagus. Nah, itu dia. Itu dia. Lebih baik bayar lebih mahal dikit tapi awet gitu kan ya. Tapi kita puas gitu. Baik menggunakan budget sedikit gitu. Oke. Tapi dia awet gitu. Itu tadi. Iya, betul. Nah, itu tadi tiga kursi yang mau kita feature di sesi ini ya, yang mau kita feature di sesi ini. Bentuknya hampir sama semuanya dan cuma bedanya tadi di seat ya, yang ada yang pakai rush, ada yang pakai loom seperti itu. Nah, ini harganya kalau yang ini yang pakai loom agak mahal ya, karena memang loomnya harganya juga agak tinggi kayak gitu. Kalau yang ini 960 belum diskon ya untuk pembelian sekarang. Diskon jadi 860. 860 ditambah voucher followers Unita. Oke. Kalau kita games lagi aja gimana? Boleh, boleh. Tadi ada yang nanya games kayaknya. Oke, iya ya. Ongkirnya mahal nggak? Saya mau baca sedikit komen. Ongkirnya mahal nggak, Mbak, ke Ponorogo? Ponorogonya mana? Boleh langsung DM ke kita atau di chat di WA ya. Itu sudah disematkan nomor WA-nya. Bisa langsung kasih alamat Ponorogonya ada di mana. Oh oke, okay. Mbak Safa udah di DM ya sama Mbak Admin. Oke, okay, yuk kita mulai lagi. Nah, kali ini sama-sama membahas masalah berat, tapi bukan berat badan ya, itu sensitif. Tapi jadi saya ada dua nampan yang sama, yang serupa. Bukan sama ya, serupa kayak gitu, bentuknya sama. Tapi karena ini alami, beratnya pasti beda. Beratnya pasti beda. Nah, yang saya mau kuiskan, lebih berat yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Lebih berat yang mana? Kanan apa kiri? Ini gampang banget jawabannya, cuma kanan sama kiri. Aduh, tolong dimonitor Mbak Admin, siapa yang paling cepat, kanan atau kiri? Mana yang lebih berat? Iya, tebak. Kanan? Nanti hadiahnya yang mana, Mbak? Hadiahnya nanti yang di paling berat. Yang lebih berat, yang paling ya? Berat. Yang lebih berat. Tapi sama kok ini pada dasarnya sama ini. Sama-sama tray. Mana? Kiri? Kanan. Ini kanan. Yang di tangan kanan saya ya. Yang di tangan kanan saya bukan yang di kanan layar. Tangan kanan. Ini tangan kanan saya. Ini tangan kanan saya. Mana yang lebih berat? Tangan kiri saya atau tangan kanan itu saya? Itu hampir sama ya, Mbak ya? Panjangnya sama. Panjangnya sama, lebarnya juga hampir sama, cuma bentuknya aja yang
memang nggak beraturan, jadi nggak sama bentuknya. Oh, masa jawabannya kanan sama kiri, kan disuruh milih kanan sama kanan atau kiri. Kanan atau kiri. Iya, kanan kiri, terus kita pilihnya yang mana? Kita jadi bingung. Kanan, yang di tangan kanan atau yang di tangan kiri? Yang di tangan kanan atau yang di tangan kiri? Ini yang di tangan kiri. Ini yang di tangan kiri. Ini yang di tangan kanan. Yang mana ayo kira-kira? Ini dari kayu jati salib. Saya agak-agak ngos-ngosan ini bawahnya. Coba Mbak ditimbang, Mbak. Oke. Oke, Mbak Yunita, kalau Mbak Yunita, kalau menurut Mbak Yunita yang mana nih? Ini yang sebelah mana nih? Kalau menurut aku yang kiri deh. Yang kiri lebih berat ya Mbak Yunita ya? Ini tadi yang kanan ya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Oke, saya sudah ada jawabannya. Saya sudah jawabannya. Ayo, siapa? Dan jawaban yang benar, ini yang sebelah kanan tadi. Aduh, berat Bu. Berat Bu ternyata Bu. Ini, jadi yang lebih berat adalah yang kanan ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan lebih berat. Sebelah kanan lebih berat dan kita sudah dapat yang paling cepat jawab kanan itu adalah si desainer cupu. Oke, si desainer cupu, selamat si desainer cupu. Segera DM kita atau WA kita. Kasih alamatnya nanti kita kirim segera. Cucu. Mau lagi enggak? Ayo lagi. Durasinya sudah habis. Durasinya sudah habis. Tapi saya masih ada mau nih. Saya mau kasih satu lagi. Dibonusin ya. Nah ini. Oke, okay, bonus ini. Bonus ini mah. Oke, okay, mana ya? Kira-kira ya. Saya jadi bingung sendiri. Nah ini bentuknya. Bentuknya beda. Nah ini aja ya yang bentuknya beda. Jadi agak-agak tricky. Nono. Ini nih, nih, nih. Oke. Oke, satu lagi ini ya. Satu lagi ini. Jadi aku punya tempat buah juga, tempat buah tapi bentuknya kacang seperti ini dan alami. Ini masih raw ya, jadi belum diamplas, belum di finishing. Nanti kalau kita mau kirim, kita finishing dulu. Sama ini. Ini tatakan. Kita ada tatakan. Nah, ini lebih berat yang mana? Kanan atau kiri? Jawabannya cukup kanan atau kiri. Saya coba timbang dulu. Ada yang request kah tuh kak? Saya timbang dulu. Oke, lebih berat yang mana? Tatakan atau tempat buah? Tatakan atau tempat buah? Jawabannya tatakan atau tempat buah? Tatakan atau tempat buah? Ayo, yang paling cepat. Masih ada satu lagi habis ini.
Kita akan sediakan satu hadiah. Kita akan sediakan satu hadiah, tapi yang ngasih kuisnya nanti Mbak Yunita. Boleh ya Mbak ya? Gimana Mbak? Oke, ini jawabannya. Tatakan, lebih berat yang mana? Tatakan atau tempat buah? Tatakan atau tempat buah? Yuk, yang paling cepat. Tatakan atau tempat buah yang paling cepat? Diganti ya, bukan kanan-kiri. Iya. Tatakan atau tempat buah? Tempat buah. Aku nasi sama tatakannya, Pak. Oh iya, boleh Mbak. Boleh, boleh. Nanti kita kirim. Bercanda. Oke, jadi jawabannya kita udah dapat pemenangnya. Ya, kita udah dapat pemenangnya. Jadi jawaban yang benar, berat, lebih berat yang mana? Yang kiri atau yang kiri lagi? Tatakan, tatakan atau tempat buah? Jawabannya lebih berat tatakan. Tatakan. Dan yang paling cepat itu Oke ya. Oki ya. Oki underscore Ziyakit. Yeay, yeah. Selamat Oki underscore Ziyakit. Segera DM kita untuk kasih alamat ya. Nah, ini Mbak Yunita, kita yeah. mau ada satu gift lagi. Kita mau ada satu gift lagi. Tapi Mbak Yunita yang kasih kuis ya. Boleh, boleh. Oke, gift-nya kita mau siapin ini. Ditun terus ya buat teman-teman, nanti bakalan ada lagi hadiahnya gratis. Nah, ini. Tatakan piring, dua sekaligus. Ya, ini kuisnya dari Mbak Yunita. Kita nyiapin hadiahnya ada tatakan piring dari Enceng Gondok, ya. Yeah. Diameter 30 kalau nggak salah, dan tatakan piring dari kayu. Full kayu, solid kayu ya. Ini nggak sambungan. Ini nggak sambungan. Bagus ya. Jadi memang bulat utuh. Cakep. Cakep banget ini. Jadi monggo Mbak Yunita, kuisnya apa nih? Ya. Kuisnya apa nih? Biar teman-teman bisa ngikutin. Ya bisa dapat hadiah ini, dikasih pertanyaan apa gitu. Pertanyaan tentang kursi boleh nggak Mbak? Boleh banget. Ya. Buat teman-teman yang ngikutin dari tadi, pasti bisa jawab ya. Nanti salah satunya bisa dapat nomor. Ini sepaket, ini satu paket. Satu paket jadi dapat ya, dua tatakan. Iya. Satu paket bisa dapat ya. Dua tatakan piring. Iya, ini sepaket. Ya. Oke. Pertanyaannya ini gampang banget ya, teman-teman. Tinggal cepat-cepat ya. Kan jelasin ya. Aku pakai kursi dari Zim. Nah, kira-kira ini kursi apa namanya? Ayo. Oke. Itu tadi pertanyaannya ya. Itu tadi pertanyaannya, tahan dulu jawabannya, tahan dulu jawabannya. Sabar dulu, saya akan hitung di hitungan ketiga baru boleh mulai jawab ya, biar kita bisa lihat siapa yang paling cepat kayak gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah kursi apa yang tadi direview oleh Mbak Yunita, yang ada di rumahnya Mbak Yunita. Kursi apa namanya? Oke, boleh jawab dari 1, 2, 3, silakan. Yang paling atas dari hitungan saya tadi ya. Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Kursi apa ya yang aku punya dari Zip? Ini kursinya kokoh banget. Dia dari kayu jati ya. Ini bisa muat sampai 150.
Kursi wishbone, bukan? Kalau boleh saya kasih lihat lagi, kursi wishbone itu yang ini. Jadi yang dipunya sama Mbak Yunita itu beda. Bukan kursi wishbone, belum tepat. Ada yang jawab kursi yang enak buat didudukin. Ya, ini enak banget. Oke. Ada yang jawab tuh? Ada yang jawab kayaknya? Ya, itu yang paling penting. Nih, udah ada yang jawab kayaknya. Benar nggak Mbak itu yang di main name list? Aduh susah amat ya. Susah ya? Main name list D. Wechair, benar nggak Mbak Yunita jawabannya? Udah ada yang jawab benar ya Mbak? Iya, itu Mbak main name list D. Jawabannya Wechair, betul nggak Mbak? Tadi sih ada yang tulis tuh. Salah tulis belum ya, tepat Mbak ya. Minimis di. Belum tepat, salah tulis. Kurang tepat. Ayo masih. Ayo. Itu ada satu lagi siapa tuh? Tadi ada. Siapa ya? Di atas tuh Nuning siapa ya? Itu dia. Mbak Nuning. Oke, Nuning jawabannya tepat sekali. Jadi kursi yang tadi kita di review ya, ini ya. Ini namanya kursi wheelchair. Ini namanya kursi wheelchair. Selamat kepada Mbak Nuning dapat 100 set katakan piring. Segera langsung DM ke admin kita ya atau WA boleh. Nah, itu udah sepaket ya. Sepertinya iya, sepaket. Oh, sepaket. Jadi bisa ditumpuk, bisa masing-masing. Kalau misalnya teman-teman hobi foto makanan gitu ya, yang apa-apa kalau sebelum makan difoto, habis masak apa difoto, kayak sama kayak saya gitu. Itu ini bisa jadi properti banget kan ya, bisa ditumpuk kayak gini atau bisa sendiri-sendiri gitu kan ya. Oke, tinggal beli sendok. Tinggal beli sendoknya aja. Beli sendoknya aja ya. Betul. Nanti kita kirimnya sekalian. Boleh. Nah, teman-teman Mbak Yunita kayaknya durasi kita sudah over nih. Iya. Durasi kita sudah over padahal sebetulnya masih banyak nih yang bisa kita explore dari kursi-kursi ini kayak gitu ya. Kalau tadi kita cuma bisa bahasnya cuma kursi yang depan tadi, kursi 3. Ini sebetulnya kita sudah sorry. Nama ini tadi ada yang ada banyak kursi yang biru ini. Ini. Ya. Yeah. Nah, ini kursi Sansa, namanya kursi Sansa. Ini nyaman banget dipakainya. Ya, saya bawa lebih deket ya. Saya bawa lebih deket. Itu sekelilingnya apa? Itu ada busanya gitu, Mbak? Ya, ini busa. Ini busa empuk banget. Jadi pinggang kita kalau mentok kesini nggak sakit kayak gitu. Di sini di sampingnya ini nggak langsung kain tapi juga ada pelapis busanya. Busanya. Gitu. Dan ini kita pakai foamnya itu standar ekspor. Jadi nggak gampang. Enak banget ya. Dalam jangka waktu. Iya. Nggak terlalu jeglong tapi empuk. Gimana sih? Nggak terlalu jeglong tapi empuk kayak gitu. Dan ini dalam jangka waktu lama itu nggak gampang kempes, Mbak. Nggak gampang kempes. Kadang kan ada yang baru dipakai setahun kayak gitu terus udah kerut-kerut kayak gitu karena busanya kempes. Si busanya. Itu nah, ini enak banget. Kakinya itu. Nah, ini kakinya terbuat dari kayu jati. Dan ini mau kasih lihat teman-teman. Ya, untuk semua barang terutama kursi ya, itu selalu kita pakein sepatu. Jadi nggak melukai ubin teman-teman, apalagi kalau teman-teman ada yang di rumahnya ada yang pakai vinil kayak gitu atau parket kayu kayak gitu, ini nggak melukai karena semuanya pakai sepatu kalau misalnya digeser-geser. Bisa dilihat ya. Oh, sorry. Ini ternyata belum dipakein sepatu, teman-teman.
Oke. Kalau yang ini sudah belum ya? Belum. Jadi biasanya kalau seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini sepatunya. Jadi nggak melukai ubin teman-teman. Jadi aman ya, ya untuk ke granit atau keramik gitu? Iya, betul. Nggak bikin lecet. Oke. Nah, itu nah buat teman-teman yang ada pertanyaan untuk kursi-kursi lainnya. Seperti ini, Copenhagen, seperti itu ya. Ini semuanya terbuat dari kayu jati. Tapi yang untuk solid color seperti ini, solid color seperti ini, seperti yang wicher hitam tadi, itu kita buatnya dari kayu mahoni. Dan nggak kalah bagus juga kualitasnya, nggak kalah kuat juga seperti itu. Nah, Mbak, mau tanya dong, kita, harga yang ya, boleh, boleh. Itu berapa? Yang mana? Itu yang di depan. Ini? Ya. Ini harga normalnya ya, harga publish-nya di web itu Rp1.175.000. Lagi-lagi itu belum discount. Rp1.175.000 dan ini bahan apa? Kain joknya itu dari semacam linen. Dan untuk warnanya juga teman-teman nanti bisa pilih teman-teman apa namanya? Pesan atau beli karena kita buatnya dari mentah, jadi nanti ada butuh waktu, ya. Perlu proses finishing, perlu waktu untuk proses finishing dan joknya kayak gitu. Tetapi teman-teman juga bisa pilih apa warna finishingnya mau lebih muda, lebih tua atau medium kayak gitu. Terus warna kainnya juga bisa dipilih dari katalog kain kita. Itu ada banyak pilihan seperti itu, Mbak. Jadi untuk warnanya bisa custom ya, Mbak ya? Bisa, bisa banget, bisa. Bisa banget. Ayo, nah, itu tadi kapan lagi? Iya, pembelian atau pemesanan baik itu yang ready stock ataupun yang custom itu tetap dapat benefit dari crazy sale dan super deal tadi. Gitu, Mbak. Jadi bukan hanya yang ready stock tapi yang PO juga bisa. Yang PO juga dapat diskon. Ada yang mau ditanya diskon, lagi, ya, Mbak? Ya? Iya. Dapat. Ayo kapan lagi teman-teman lagi langsung chat admin. Yes. Ya, ada banyak sebetulnya bisa dicek langsung ke IG kita atau ke web kita. Ini kursi Copenhagen. Oh ya, ini sayang banget kalau enggak ditunjukin nih. Sorry, sorry. Nah, ini apa namanya dari ras juga. Untuk dudukannya itu dari ras juga, hanya beda di model anyamannya. Kalau biasanya model anyamannya itu rapat-rapat, nah ini jarang-jarang kayak gini, memang sengaja dibentuk kayak gini untuk estetiknya, untuk beda aja biar unik kayak gitu. Dan ini nggak mahal, ini cuma Rp1.199.000. Itu kursinya unik terbuat dari kayu jati. Iya. Beda dari yang lain. Kalau yang suka model-model seperti ini, hanya sandaran kayak gitu. Hanya sandaran tangannya nggak ada. Dan ini nggak terlalu besar. Ini dudukannya rotan ya. Ini harganya cuma Rp830 normalnya dan belum discount. Sekali lagi, kita lagi diskon gila-gilaan. 830 belum diskon. Kalau teman-teman itu followersnya Mbak Yunita, bisa dapat sampai 150.000. Kalau cuma belanja 600.000. Kalau belanjanya di atas 2 juta, dapat diskonnya 400.000 dong. Kapan lagi ya kan? Ih, keren banget. Banyak banget diskonnya. Iya. Iya, betul. Oke, okay. Untuk teman-teman, iya, untuk teman-teman yang penasaran, yang mau lihat langsung koleksi kursi kita yang kita pamerkan di sini, bisa langsung kontak ke admin kita melalui WA. Nanti kita akan kirim foto detailnya, foto ukuran,
pokoknya mau tanya apa aja, harganya berapa, kalau udah diskon berapa, nanti insya Allah langsung dijawab, pasti dijawab gitu. Iya. Gitu, Mbak. Nanti aku juga sharekan, Mbak, ya, di Instagram. Oh ya, boleh. Tentang detailnya kursi yang aku pakai sekarang, kursi WeChair. Terus nanti aku juga kasih kode voucher yang mau beli kursi di ZID ya. Boleh, iya. Dan bukan cuma kursi aja. Bukan cuma kursi aja. Ya. Jadi untuk semua item. Untuk semua item. Cuma yang kita live-kan hari ini terbatas di koleksi kursi karena memang terbatas di durasi. Gitu, Mbak. Iya. Nah, kayaknya sudah over, sudah lebih, sudah durasinya sudah lebih banget ya, sudah melebihi. Kayaknya kita cukupkan dulu ya, Mbak ya. Oh iya, teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nih kalau misalnya masih diizinkan kita untuk extend live. Saya bisa jawab langsung di sini. Ada yang mau tanya apa ya? Nah ini Kak, ada yang tanya katanya dapat bonus apa? Mau beli kursi birunya boleh langsung ke admin. Aku dapat bonus apa Kak? Pasti dapat bonus belanja aja yang banyak tadi kan ya. Belanja aja yang banyak. Pokoknya belanja 2 juta, benefitnya udah banyak banget tadi. Bisa diskon 400 ribu ya Mbak? Kaos kakinya dulu baru sepatu, iya benar. Tapi ada juga yang pakai sepatu nggak pakai kaos kaki. Ada juga yang seperti itu. Oke. Okay. Yalah, kursinya bagus banget. Iya. Pasti semuanya yang ada di ZIP bagus-bagus. Quiz bonus kasih lagi nggak, Maya? Mbak, ada selain produk kursi, ada apa lagi? Oh, banyak. Oh ya, kita ada semua dari mulai set tempat tidur, set makan, set tamu, sofa, buffet, meja belajar, meja kerja. Oh ya, yang buat WFA, yang teman-teman yang lagi WFH atau teman-teman yang punya anak yang lagi daring di rumah kayak gitu, biasanya kan ya nggak nyaman ya, suka bosen kayak gitu ya di rumah, yeah. Apalagi anak-anak kayak gitu ya. Kalau suasananya nggak nyaman itu mereka ogah-ogahan gitu nggak sih? Nah itu kita juga ada koleksi meja kerja dan meja belajar untuk anak-anak untuk menemani teman-teman WFH ataupun daring anak-anaknya di rumah. Itu nanti bisa dicek langsung di ZID atau kalau misalnya males scroll nih bisa langsung WA ke kita, bisa langsung ke IG kita, di situ ada link yang bisa masuk ke WA kita langsung, nanti kita kirim. Kalau aku mau cari meja belajar, nanti kita kirim. Kita punya apa aja kayak gitu. Nanti tinggal pilih. Gitu. Kak, kalau di ZIP itu bisa custom furniture nggak sih, Kak? Bisa. Bisa sekali kita sudah banyak melayani custom. Lihatin, jadi komplit ya. Oke, lihatin apa nih koleksinya? Waduh, kalau dilihatin ini ruangannya nggak cukup. Boleh langsung ke web kita ya atau ke IG kita, scroll ke IG kita. Oke. Oke, itu tadi. Saya kira itu ya sudah ya. Terus ya kita masih ada undian untuk teman-teman yang ngikutin kita dari awal sampai akhir. Nah, undiannya ini kita nanti undi, kita sudah dapat catatannya ya. Sudah dapat catatannya teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir nanti kita undi, nanti kita umumkan di Instagram kita, nanti kita tag pemenangnya. Hadiahnya apa tuh, Kak? Paling lambat hari Senin. Hadiahnya bisa. Oh ya, sorry. Hadiahnya ini. Wooden bowl. Apa? sorry.
Tray rotan. Oh, tray rotan. Saya dengernya wooden bowl. Tray rotan sama wooden bowl jauh nggak sih? Ya ampun. Emang rada-rada. Katanya memang kalau apa penyintas COVID itu agak-agak rada-rada. Bagus loh. Dengarannya berkurang gitu nggak sih? Kayaknya bagus banget. Nah ini nanti kita undi untuk teman-teman yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Kita ucapkan terima kasih dan nanti kita undi dan akan kita kirimkan ke sini. Kita kirimin apa namanya wooden tray with rattan ini ya. Itu sepertinya kita harus undur diri nih Mbak Yunita. Iya Mbak. Setengah sama empat ya. Azan juga sih di sini. Ya udah azan ya, betul. Oke. Tadi ya jadi teman-teman yang mau tanya-tanya langsung bisa WA ke admin kita atau lewat DM nanti akan direspon oleh admin-admin kita seperti itu. Dan teman-teman yang mau lihat koleksi-koleksi kita lebih lengkap bisa ke www.zip.id ya. Dan untuk kita juga ada akun Shopee, akun Shopee-nya itu zip.indonesia dan ada akun Tokped-nya juga kalau teman-teman mau follow. Akun Tokped-nya apa ya? Zip Indonesia dan akun TikTok-nya zip.id. Teman-teman terserah mau enaknya mau belanja lewat mana nih? Mau langsung ke admin juga bisa boleh. Bisa di-follow semua nanti dapat voucher ya, Mbak ya? Iya, atau bisa langsung WA ke admin di nomor 0811-278-9984. Itu saya di sini Zeti mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung selama 1 jam kebelakang, 1 jam lebih ya. Dan kepada Mbak Yunita, terima kasih sudah mau join sama kita dan sudah mau review, sudah mau kasih testimoni untuk kursi wheelchair-nya. Terima kasih, sukses selalu Mbak Yunita. Dan teman-teman, semoga sehat selalu, stay safe, stay healthy. Dan saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.